Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harani, Nitenan Kasiagaan Pembangunan Sentra Kreasi di Balai Disabilitas Wiyata Guna Kota Bandung. Salah sahiji kedai kopi anu dikokolakeun ku barista disabilitas sensorik netra, jadi pangirut keur pamekaran kaum disabilitas dina widang wirausaha tur hirup mandiri. Kementerian Sosial Republik Indonesia Tembong Daria ngawangun sentra kreasi di Sakuriah Balai Rehabilitasi Sosial di Lemah Cai. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini nitenan kasiagaan pangwangunan sentra kreasi di Balai Disabilitas Wiyata Guna Kota Bandung. Di eta balai teh, Menteri Sosial Tri Risma Harini ngapresiasi salah sahiji kedai atawa kafe kopi anu dikokolakeun ku kaum disabilitas sensorik netra ti mimiti barista tepi ka waitress atawa anu nyuguhkeun kopi. Jenglengan eta kafe kopi teh jadi salah sahiji hal anu bakal dimekarkeun keur kaum disabilitas dina widang wirausaha tur hirup mandiri. Saat ini saya berada di sebuah ruangan yang dibuat kafe untuk para saudara-saudara kita yang disabilitas netra. Saat ini saya bersama Mbak Sri, kemudian sama Mbak Fifa dan Mbak Sri, ini adalah penyandang disabilitas netra, betul ya Mbak? Mensos miharep eta kemandirian kedai kopi anu aya di Wiyata Guna teh mampu dicontoh ku sakumna Balai Rehabilitasi Sosial di Lemah Cai. Pangna kitu teh pikeun ngawangun kemandirian kaum disabilitas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.